Sheila Amzah tidak menyangka gambarnya yang dimuat naik ke laman Instagram mencetuskan kontroversi. Bagaimanapun, penyanyi ini sedar kesilapannya dan akur status sebagai selebriti mengundang perhatian ramai. Sheila tidak menjangka gambarnya memakai baju senaman yang dimuat naik ke Instagram menjadi topik hangat. Namun dia berterima kasih pada peminat yang sentiasa mengambil berat tentangnya. Saya sebenarnya selalu buat benda yang apa orang cakap okey ni tak bagus, okey saya pun buat. Okey ni tak bagus, okey saya tak buat. Macam itulah. Tapi saya rasa gambar tu pada niat. Nama itu saya tidak berniat untuk melukakan hati mana-mana pihak dan saya tidak sangka gambar tersebut dieksploitasi kan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menjadi sesuatu benda yang besar. Jadi saya belajar daripada kesilapan saya. Maksudnya saya sedang diperhatikan. Jadi saya kena lebih berhati-hatilah lepas ni sebab kadang-kadang hantar gambar jari pun orang fikir lain juga. Jadi macam okeylah, kena berhati-hati lepas ni insya-Allah. Sheila juga berkongsi cerita pihak pengurusannya Shanghai Media Group pernah menyuruhnya membuka tudung untuk meneruskan kerjaya di China. Namun setelah diberi penjelasan, mereka memahami pemakaian hijab bukan sekadar fashion semata-mata. Memang mula-mula pada awal saya sign contract dengan pihak pengurusan saya. Memang mereka ingatkan ini merupakan okay fashion yang boleh dipakai, kadang-kadang boleh pakai, kadang-kadang tak payah pakai. So they decide macam untuk lagi menyenangkan mereka, mereka suruh saya buka. Dah jadi saya memang masa tu terkedul lah. Saya cakap okey tak boleh because of my agama saya, religion saya. Sebenarnya kenapa saya kena pakai, saya explain, saya minta ayah saya explain, manager saya explain. So finally diorang faham dan isu tudung tidak lagi dibangkitkan lagi lah. Melihat kepada susuk tubuhnya yang kelihatan kurus berbanding dulu, Sheila akui dia menjalani rutin harian yang padat sejak bergelar artis naungan Shanghai Media Group. Meskipun penat, namun dia menganggapnya satu perubahan positif dalam mencapai impian bergelar bintang antarabangsa. Saya dah lah tak begitu menguasai bahasa Mandarin 100%. Dan ada banyak kira expectations daripada pihak management saya. Penyanyi yang popular dengan lagu Patah Seribu ini pulang ke Malaysia selama 2 minggu untuk menyelesaikan beberapa perkara mengenai album terbaru. Album tersebut akan memuatkan 7 lagu baru ciptaannya sendiri selain lagu Patah Seribu dalam bahasa Mandarin. Album ni mempunyai 7 buah lagu. 2 buah lagu bonus track iaitu Patah Seribu bahasa Melayu dengan bahasa Mandarin and then 5 lagi lagu semua lagu-lagu dari album ni merupakan hasil ciptaan Sheila sendiri, lagu dan juga liriknya. Dan antara lagu-lagu yang terkandung dalam album baru ni, lagu single terbaru Sheila Masih Aku Cinta yang juga akan diperdengarkan pada hari pelancaran tersebutlah semua-semua lagu tu. Sheila ditemui pada majlis sidang media AIM 20 yang berlangsung Rabu lepas.